Welcome back to my channel di Dapur Mbu. Kali ini Miss Mbu bakalan bikin empasi bayi atau makanan kesukaan bayi yang bisa membuat berat badan bayi Anda itu cepat naik drastis. Berat badan anak saya itu dari 8,6 stuck di situ aja selama 2 bulan. Kemudian saya dikasih tahu teman saya menu empasi. Ada beberapa menu empasi yang bisa ngeboost berat badan bayi cepat naik. Dan sekarang berat badan bayi saya 9,6 dalam jangka waktu hitungan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Ini Miss Bu bikin rice bowl ayam tahu. Untuk bahan-bahannya di sini ada nasi yang udah matang, 1 buah tahu putih. Kalau mau pakai tahu kuning boleh. Oke, 50 gram dada ayam, 1 butir bawang merah dan 1 butir bawang putih, 1 butir telur, 1/3 sendok teh garam, 1 sendok teh sour saus tiram, 1 sendok makan kecap, tepung panir atau tepung roti. Langsung aja langkah pertama, tumis dulu tahu sama ayamnya. Bawang putihnya di sini kita geprek. Miss Bu mau cincang. Kalau untuk bawang merahnya Miss Bu mau irisin tipis-tipis aja. Selanjutnya kita masukkan ke dalam teflon. Kita pinggirin dulu ya. Lalu di sini Miss Bu mau cincang si ayamnya, dada ayam. Kemudian kita tumis bumbu yang tadi sama ayam dan tahunya. Ini kita tumis bumbunya sampai harum. Kalau udah harum, langsung aja kita masukkan ayam yang udah kita cincang tadi. Kemudian tahunya kita langsung peras aja seperti ini. Nah, kita tumis lagi. Oke, kita masukkan garam. Kemudian kita masukkan sorry saus tiram. Kita kasih sedikit air. Kita kasih kecap. Nah, kita masak sampai airnya itu habis ya. Kalau udah seperti ini, Bunda, ini udah matangnya, langsung aja kita matikan. Kita taruh di wadah. Seperti ini ya, seperti ini. Kita pinggirkan. Sekarang kita mau kocok telurnya dulu. Oke, Miss Bu udah cuci ya tangan. Kita langsung masukkan nasi ke dalam tangan. Nah, seperti ini. Tangannya kita olesin minyak. Jadi deh rice bowlnya. Nanti tinggal kita masukkan ke kulkas terus kita goreng ya. Oke, lakukan langkah itu sampai habis. Oke Bunda, kalau udah jadi seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam lemari es supaya set ya nanti. Dan kemudian nanti langsung aja kita goreng ya. Oke Bunda, ini aja ini kita langsung gorengnya dengan api kecil. Ini udah set, udah Miss Bu masukin ke kulkas selama 30 menit. Nah, ini udah matang Bunda, langsung aja kita angkat dan kita sajikan langsung ke baby kita.
Oke Bunda, ini dia Empasi Resbo Ayam Tahu Ala Mismu. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, and share ya Bunda. Tombol lonceng dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Mismu. Terima kasih.